kecelakaan. Aduh. Astagfirullah. Ya, sama-sama. Halo guys, selamat sore. Kali ini saya akan ajak teman-teman riding di daerah saya ya, di kota Kebumen. Tapi sebelumnya saya coba cek ke bengkel, nanti kalau masih buka suruh nambahin oli. Karena kalau teman-teman sudah nonton di video sebelumnya, saya sudah jelaskan ganti filter oli, ganti oli ya. Dan ternyata harusnya ganti oli dan ganti filter oli itu harusnya olinya itu lebih banyak ya, 1,2 atau 1,1, tapi ini malah diisinya cuma 1 liter, jadinya ini kurang. Kalau kita tegakin standar 2 di sini hanya di batas low, bahkan lebih rendah sedikit. Jadi mungkin nanti kalau masih buka saya akan cek tambahin ya. Kemarin saya lupa pakai olinya apa, tapi pakai oli yang agak kentalan. Dan ya langsung aja kita ke bengkel. Ini kemarin pakai yang Prima XP, nyobain ternyata kurang. Besok kita coba yang merek lain ya, mungkin Shell yang SAE agak kentelan. Kalau enggak cari oli SGO. Ya kita tunggu aja dulu lah. Dan tadi kita sudah ganti untuk olinya. Dan ini suaranya, semoga aja suaranya bagus. Nah, langsung riding aja. Sekitar 25 kilo ya. Riting tangannya be dengongok ya, atau kita yang dengongok ya, dengongok itu istilahnya tangannya awe-awe. Yuk kita lanjutkan. Untung aja jalanannya udah bagus semua di sini. Oh, kecelakaan. Aduh. Anu nang apa gim ba? Oh, kena rantai ya. Berangkat. Ya. Standar lor bae mentar diputer mer. Iya. Standar lor bae ya. Wis ngabari ya, Mbak. Wis. Ah itu tertasok daripada dorong. Berapa? 20. Ya, sama-sama. Aduh, salah gigi guys. Ya FJ ini enaknya putaran tinggi guys, tapi tetap waspada. Saya nggak berani kenceng-kenceng. Pas banget, lampu merah terbaik. Gue kesini hijau gitu kan. Dan ini sudah memasuki area Kebumen. Ini lari 80, itu masih belum tetap biar berhasil larinya ya. Rata-rata 80 ke atas. Tapi ya bahaya juga di sini karena ya baru pemukiman gitu ya. Pengen bikin ini apa kayak semacam nongkrong ngetongin orang yang merobos lampu merah ya. Mungkin suatu saat lah kita nanti pindah-pindah ke lampu merah mana. Thank you.
kabeh, guys. Tapi seramene kayak gini ya, wong mumpung na tahun baru sih ya, pada berai. Dalane be rame banget. Siki pasane ngapak. Jadi wis nang aring alun-alun kudu ngapak. Jadi lapangannya tambah kecil ya parkirannya ke sini. Tapi ya oke sih, jadi enggak perlu nyari-nyari parkiran. Mungkin di sini besok area rumput ya, tapi saya enggak tahu sih. Ramai banget sih foto, yakin. Foto kurang aring kie, ikan kapal. Padahal apa foto-foto aja nih? Foto ini? Yang konyong foto kena maksudnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk riding kita kali ini. Kita ke Kebumen. Ya, untuk alun-alunnya oke lah ya, karena ya ramai banget ya di sono. Dan riding kita kali ini kalau untuk motornya setelah ditambah oli tentu lebih halus. Oh, tadi nggak ditambahin, takutnya olinya kurang terus nggak naik ya, kayak gitulah. Nanti banyak komponen yang haus. Jadi saya tambahin. Olinya pakai apa? Primark XP ya. Dan itu masih 0,8, jadi mungkin sisa olinya itu untuk motor Supra ya. Untuk tadi jalanan ke sini udah oke. Dan di Kebumen udah oke banget lah. Ini saya nongkrong di daerah alun-alun ke timur, tapi kalau teman-teman ya pasti dari arah timur ya. Jalan yang lurusnya dari Tugu Lawet. Nah, nongkrong di sini tuh enak ya. Kita sambil nge-es, kita ngeliatin orang lewat. Ya healing di desa mah gampang-gampang aja ya. Yang ngeliatin orang lewat aja udah seneng. Jangan lupa untuk support ya dengan cara like video ini, di share ke teman kalian dan di subscribe untuk dapat update video terbaru mengenai konten-konten seperti ini. Kontennya itu motoran, nanti ngopi ya endingnya, kayak gitulah. Nah sekarang ini edisi Kebumen, mungkin kita lain waktu ke tempat lain, oke? Okay? Jangan lupa like, subscribe ya. Jangan lupa like, subscribe. Tekan bir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.